Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Hasil pertemuan pemerintah Kabupaten Manokwari bersama Kepala Distrik Masni dan Sidai bersama Kepala Kampung di kedua distrik tersebut menyepakati pemekaran distrik Masni menjadi dua distrik. Salah satunya distrik Merenke, ibu kotanya tetap berada di Kampung Mimboy. Bupati Demas Paulus Mandacan menggelar pertemuan dengan Kepala Distrik Masni dan Kepala Distrik Sidai beserta Kepala Kampung di kedua distrik tersebut untuk membahas pemekaran Distrik Masni menjadi dua distrik, yaitu Distrik Masni Selatan dan Distrik Merenke. Meski dalam pertemuan tersebut sempat terjadi beda pendapat antara kedua kampung, yakni Kampung Merenke yang menginginkan agar ibu kota distrik harus ditempatkan di Distrik Merenke, sedangkan Kampung Mimboy juga meminta agar ibu kota distrik Merenke dipindahkan ke Kampung Mimboy. Namun akhirnya disepakati jika ibu kota distrik Merenke berada di Kampung Mimboy. Dalam arahannya, Bupati Demas Paulus Mandacan meminta agar para kepala kampung dan kepala distrik duduk bersama dan menyepakati penentuan nama kampung yang menjadi ibu kota di distrik yang akan dimekarkan dari distrik Masni. Namun apabila tidak ada kesepakatan antara kepala kampung dan kepala distrik serta masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan pemekaran distrik Merenke, maka bupati berjanji akan mengalihkan pemekaran ke distrik lainnya yang sudah mengajukan pemekaran ke pemerintah Kabupaten Manokwari. Nama Merenke boleh, tetapi ibu kota atau kantor distrik ditaruh di Mimboy. Ya, kira-kira setuju atau tidak? Jadi kalau Bapak Ibu tidak setuju, ini melarang diri, otomatis gugur sendiri. Itu tidak akan diproses. Berarti kita semua, saya akan mulai proses dengan yang usulan baru dari Utara Rumpung, terus dari Manokwari Selatan, yaitu berarti masuk dalam kategori itu kita usul ulang kembali. No. Jadi kalau Bapak Ibu pertahankan prinsip, sama saja. Sementara itu, usai pertemuan, Asisten Satu Setda Kabupaten Manokwari, Wanto menjelaskan, usulan pemekaran Distrik Masni menjadi Distrik Merenke telah dikirimkan kepada Kementerian Dalam Negeri tahun 2016 lalu. Namun hingga kini pihaknya masih menunggu hasil keputusan dari Kemendagri untuk bisa merealisasikan rencana tersebut. Dengan demikian, maka ini harus dikelirkan dulu sebelum barang ini datang, maka ada yang mengendaki distrik Merenke, ibu kotanya di Merenke. Ada yang menghendaki distrik Masni Selatan, ibu kotanya di Mimboy, sesuai dengan usulan awal. Namun demikian, dari yang mengusulkan distrik Masni Selatan, ibu kota Mimboy, itu sudah bisa menerima, bisa merendahkan diri, bisa mentolerir, silahkan menggunakan distrik Merenke, tapi tetap ibu kotanya di Mimboy. Nah, oleh sebab itu mereka tadi sudah bersepakat, sudah setuju distriknya tetap Merenke, namun ibu kotanya di Mimboy. Selain pemekaran distrik Merenke, rencananya akan diusulkan pemekaran distrik lainnya, yaitu distrik Aimasi yang merupakan pemekaran dari distrik Warmare dan distrik Pravi, distrik Mokwam, serta distrik Manokwari. Natalie Dokerwai mengabarkan.